Hotman Paris mulai ubah penampilan, jalani 24 kali suntik putih. Hotman Paris mulai mengubah penampilannya. Hal yang dilakukan Hotman Paris yakni menjalani treatment suntik agar kulit lebih putih. Hotman Paris menyebut ada 24 kali suntikan dan kini sudah berjalan di periode suntikan ke-6. Menurut Hotman Paris, dirinya akan menikmati hari tuanya dengan merawat diri lewat suntik putih. Keputusan Hotman Paris untuk suntik putih tampak dalam kanal YouTube Intense Investigasi pada Sabtu, tanggal 16 September tahun 2023. Sebulan lagi saya udah suntikan ke-6, ada 24 suntikan lagi saya akan lebih putih dari orang Tionghoa, ujar Hotman Paris. Saat ini, Hotman Paris sudah merasakan adanya perubahan dalam tubuhnya. Hotman Paris menilai kulit tubuhnya semakin cerah setelah melakukan suntik putih. "Ih, gue udah putih banget," jelas Hotman Paris. Sementara itu, Hotman Paris mengungkapkan alasannya ingin tampil berbeda di hari tua. Hotman Paris pun menyinggung masa pensiun karirnya. Tampaknya, sebentar lagi pria yang dikenal banyak memiliki asisten pribadi itu akan segera pensiun. "Bentar lagi mendekati pensiun, menikmati masa tua dengan perawatan semua, mau menikmati hidup," tutur Hotman Paris. Selain itu, Hotman Paris menyinggung soal profesi di bidang politik. Menurutnya, profesi di bidang politik tidak membuat hidupnya tentram.